Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan kembali belajar membaca Al-Quran yang disertai dengan huruf Latin. Dan insyaAllah pada episode kali ini kita akan mencoba belajar Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 6-7. Mari terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, kemudian share. Bunyikan loncengnya, jangan lupa berikan saran, kritik, komentar pada kolom komentar. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mari kita mulai. Seperti biasanya bahwa yang harus diperhatikan dalam membaca Al-Quran adalah makharijul huruf, kemudian panjang pendeknya, dan hati-hati pada ujung-ujung kata. Kita akan membaca, kemudian silakan diikuti. Kita baca perlahan-lahan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina, ya hati-hati di zi-nya panjangnya dua huruf. Innalladzina, kita sambung. Innalladzina kafaru, kemudian ru-nya dua huruf, jangan kepanjangan. Sawa'un, ya, kemudian wa-nya panjangnya sampai 5. Sawa'un 'alaihim. Coba kita ulang. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Kita lihat huruf Latinnya. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim. A'anzartahum. Ya, hati-hati di hu-nya. A'anzartahum. Amlam tunzirhum la tunzirhum la. Coba kita ulangi lagi. A'anzartahum amlam tunzirhum la. Kita lihat di huruf Latinnya. A'anzartahum am lam tunzirhum la. A'anzartahum am lam tunzirhum la. Kita sambung. Tunzirhum la yu'minun. Ya, nu-nya di sini boleh sampai 5 huruf, jadi lebih panjang. Yu'minun. Kita sambung ayat berikutnya. Khatamallahu. Ya, hati-hati di ujung-ujungnya, kemudian taknya jangan khota khota, ya, jangan panjang. Ya, taknya a-nya cuma satu. Khatamallahu. Khatamallahu. Ala qulubihim. Ala qulubihim. Ya, la-nya jangan kepanjangan, kemudian lu-nya juga dua huruf ya. Ala qulubihim
wa'ala. La-nya juga dua huruf. Coba kita ulang. Khatamallahu ala qulubihim wa'ala. Perhatikan di tulisan Latinnya, khatamallahu ala qulubihim wa ala. Kita ulang sekali lagi, khatamallahu ala qulubihim wa ala. Sambung ayat berikutnya, mohon maaf, halaman berikutnya. Wa ala sam'ihim ya, wa ala absarihim. Kemudian la-nya panjangnya sampai, ya boleh sampai 6 huruf ya, lebih panjang. Wa ala absarihim. Kemudian sa-nya cukup dua huruf. Wa'ala absarihim. Ya, coba kita lihat huruf Latinnya. Sam'ihim. Wa'ala absarihim. Ya, jadi la-nya boleh sampai 6 huruf ya, boleh sampai, mohon maaf, boleh sampai 5 huruf. Wa ala absarihim ghishawatu walahum walahum azabun. Ya, coba perhatikan di tulisan Latinnya, ghishawatu walahum azabun azim. Kita ulang coba satu kali lagi, ghishawatu walahum azabun azim. Ghishawatu walahum azabun azim. Sadaqallahul azim. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.